Siapa yang mencetuskan amal baik, perbuatan baik, kebiasaan baik dan diikuti oleh generasi setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, dapat pahala orang yang mengikutinya. 200 tahun yang akan datang ada, masih ada Majlis Maulid Arba'in di desa ini, antum pencetusnya, antum dapat pahala terus tanpa mengurangi pahala yang melaksanakannya, kata Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk amal jariah kita. Tapi kebalikannya, na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, siapa pertama kali yang mencetuskan perbuatan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik di masa jabatannya, di waktu dia berwenang, punya kekuasaan, ada kebiasaan yang tidak baik dimulai, maka setiap orang dari generasi ke depan yang melakukan kebiasaan tersebut, dia akan dapat dosanya. Na'udzubillah.